Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel YouTube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas Purbagatas, saksikan terus YouTube channel dan like kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Malam ini malam Kamis tanggal 18 ya. Stasiun Garut tampak sepi ya malam hari ini karena Garut baru saja diguyur hujan lebat ya. Tapi enggak lama sih, cuma sebentar. Dan cerah kembali ya. Dan jalanan pun tampak lengang ya. Ini sangat luar biasa, pada malam hari ini tumben sepi banget stasiun Garut nih ya. Biasanya jam segini sudah ramai ya. Banyak keluarga penumpang yang ingin menjemput. Karena sebentar lagi kereta Garut Cibaton akan segera tiba di stasiun Garut ya, pada pukul 10.17 kali ya. Ya, mobil sudah mulai berdatangan ya ke stasiun Garut. Ya, ini adalah tiketing ya, konter stasiun Garut ya. Dan itu adalah yang ke arah ruang kedatangan atau pintu keluar ya.
Ini kalau tadi Garut nggak diguyur hujan ya, pastinya parkiran motor sangat penuh sekali ya. Karena biasanya di sini tuh banyak muda-mudi yang nongkrong ya di stasiun Garut ini, menghiasi indahnya stasiun Garut pada malam hari. Tapi untuk malam ini sangat sepi banget ya. Ya, tumben banget ya. Saya biasanya kalau kesini jam segini tuh stasiun Garut sudah ramai banget. Tapi pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 18, ini tumben-tumbenan sepi nih. Apakah tadi dihabis diguyur hujan Garut? Cuma ada beberapa dari pihak keluarga, kemungkinan besar ingin menjemput keluarganya ya, yang sebentar lagi akan turun dari kereta Garut Cibatuan dan masuk ke stasiun Garut ya. Ya, tampak tenang ya pada malam hari ini ya. Stasiun Garut tampak sepi ya, tidak ada lonjakan parkiran motor maupun mobil ya. Biasanya banyak yang nongkrong di sini. Apa mungkin ya, karena ini sekolah sudah pada masuk lagi, jadi anak-anak itu udah nggak bisa lagi keluyuran malam ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi ya, kereta Garut Cibatuan akan segera tiba di stasiun Garut melalui jalur 1 ya. Kita tunggu aja dari parkiran motor ya. Kita lihat okupansi penumpang Garut Cibatuan yang sebentar lagi yang akan turun ke stasiun Garut. Sudah diinformasikan ya bahwa kereta Garut Cibatuan sebentar lagi akan segera masuk ke stasiun Garut melalui jalur 1 ya. Dan ruang kedatangan pun sudah dibuka oleh pihak petugas keamanan stasiun ya. Ya, kereta Garut Cibatuan masuk ke jalur 1 stasiun Garut ya. Ya, para penumpang sudah mulai keluar dari pintu kedatangan stasiun Garut ya.
lihat langsiran lur. Ya, PH Pramuka sudah berbunyi ya, bertanda lokomotif dari Cibaton ini yang segera dilangsir menuju ke arah sana ya. Ya, menggunakan CC201 ya, seperti biasa ya, kereta Garut Cibatuan ini. Petugas langsirnya adalah Mang Ujang, atau nama channelnya adalah Mang Gendut ya. Ya, JPL Pramuka kembali tertutup. Dan lokomotif CC201 sudah masuk ke jalur 2 stasiun Garut. Oke, terima kasih yang telah menyimak video saya ya, dari awal sampai akhir, dari malam hari di stasiun Garut ya, pada hari ini tanggal 18 malam Kamis. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.